PS Tira bersatu dengan salah satu klub Bogor. PS Tira kini berusaha menjadi wajah sepak bola Bogor. Klub yang kini dimiliki oleh TNI itu akan kembali bermarkas di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, PS Tira dikabarkan akan melakukan merger dengan salah satu klub yang bermarkas di wilayah Kabupaten Bogor, Persikabo. Isu tersebut berhembus saat PS Tira melakukan seleksi pemain berdasarkan rekomendasi dari Persikabo. Daftar pemain sudah saya dapatkan dari pengurus Persikabo. Kita lihat nanti, kalau ada yang bagus, pasti kami rekomendasikan. Kata pelatih PS Tira, Rahmat Darmawan. Beberapa hari lalu, dalam satu bulan ke depan, saya akan mencari pemain berkualitas. Tidak terbatas dari anggota TNI, pemain sipil, dan nasib juga kami cari, kata Rahmat. Hal itu juga diperkuat dengan informasi dari sumber yang tak disebut namanya. Sumber itu mengatakan ada kemungkinan manajemen kedua tim itu melakukan merger. Ada kemungkinan PS Tira dan Persikabo melakukan merger. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa, ujar sumber tersebut. Saat ini PS Tira memang sedang membangun kekuatan. RD kini mencari pemain yang betul-betul berkualitas untuk menambal 40% kekuatan tim. PS Tira tampaknya juga ingin mewakili Bogor yang kini identik dengan Persikabo, PSB Bogor, dan Bogor FC. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya biar bisa membangun berita sepak bola di Indonesia. Terima kasih, salam Football Channel.